Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah, sekarang kami akan menceritakan tentang kisah tenggelamnya harta korun. Kisah ini diambil dari surah Al-Qasas ayat 76 hingga 83. Pada zaman dahulu, terdapat seorang pemuda yang sangat miskin dan tinggal di sebuah perkampungan di Mesir, namanya Korun. Korun hidup pada zaman Nabi Musa AS, bahkan termasuk kerabat baginda kerana Korun adalah sepupu kepada Nabi Musa AS. Sebahagian di antara kita mungkin pernah mendengar ceritanya, bahkan menghafal riwayat kehidupan dari Korun ini. Korun pada mulanya adalah seorang yang sangat soleh, taat kepada kitab Taurat, mengamalkannya dan mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Musa AS. Pada suatu hari, Korun berjumpa dengan Nabi Musa AS, lalu mengadu tentang kemiskinannya serta meminta pertolongan Nabi Musa untuk berdoa untuknya supaya dimurahkan rezeki. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa itu dan jadilah Korun itu orang yang sangat kaya dan mempunyai harta yang melimpah ruah. Allah menyebutnya dalam surah Al-Qasas ayat ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Maksudnya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya, yakni Korun, perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Namun, Korun mula berlaku sombong dan angkuh. Kaum Musa menasihati Korun supaya tidak berlaku sombong seperti mana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-76 juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Maksudnya, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Namun, apa jawapan Korun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Maksudnya, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku. Kesombongan Korun tidak berhenti setakat itu. Dia terus bermegah-megah dengan kekayaannya. Seperti mana di dalam ayat 79, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Apa yang dipamerkan oleh Korun? Inna mafatihahu latanu'u bil'usbati ulil quwwah. Dengan mempamerkan perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat, sehingga orang-orang yang menghendaki dunia melihatnya dan berkata, Ya laytalana mislama utiya Qarun, innahu ladhu hazzin azim. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Namun, keberuntungan Korun tidak kekal lama. Allah SWT berkata, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Fama kana lahu min fiatin yansurunahu min dunillah. Maka kami benamkan Korun berserta rumahnya ke dalam perut bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Akhir kalam, banyakkan amalan, raih berkat. Jangan jadi macam Korun, sombong tak bertempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.